Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kan ngomong nggak bisa angkelin sih ya. Ayo nah langsung supaya ulang ngedit. Dibalikan nih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini di depan saya ini ada printer tipe Laserjet CP1025 color dengan kendalanya apa Pak? Tidak bisa tarik kertas sama hasil. Tidak bisa narik kertas sama hasilnya juga jelek ya Pak ya. Oke, kita langsung saja bongkar. Di sini ada satu baut ya, baut sama satu baut di situ ya, dibuka. Simak baik-baik cara ngebongkarnya. Oke, kemudian kita buka sampingnya lagi. Ya, kelihatannya sangat mudah ya. Keluarin dulu tonernya. Oke, kita lepas tonernya ya teman-teman. Set. Tonor manual. Nah, sini. Sudah tonornya terbalik. Ini program kita. Keluarin semua, ini sekalian pembersihan unit sama pergantian pelipit sama lebih sama. Senoloidnya di bagian gearbox di sini ada satu, itu senoloid buat hasil. Kalau buat yang narik itu di dalam. Enggak kedengeran pak suaranya pak. Enggak kedengeran ya. Oke, jadi teman-teman untuk tipe printer CP1025 itu untuk senoloidnya dia ada dua biji, ada di sini di pinggir, di dalam gearbox satu, sama di bawah. Kalau ini fungsinya dia buat hasil. Jadi kalau hasilnya printer punya teman-teman kurang bagus atau kadang ada kadang enggak ada, itu sudah dipasang di bagian senoloid yang bagian ya, jadi senoloid ini apa ya? Iya. Jadi kalau senoloid ini sudah lengket, nah maka gejalanya itu hasilnya kadang keluar, kadang black only gitu Pak ya. Iya. Kadang warna enggak keluar atau hitamnya enggak keluar atau banyak berkaitan dengan hasil ya. Ini selainnya itu sudah lengket. Kalau sudah lengket seperti ini nih, tekan-tekan dia nggak balik lagi. Nah itu hasilnya akan bermasalah. Yang bagus itu dia bolak-balik ngeper ya. Dan
panel senalite ini dipastikan sebelum kita pasang. Usaha yang baru yang lamanya itu dibersihin sebersih mungkin, karena dia kalau gak dibersihin ujung-ujungnya tetap nempel, jadi dia gak ada perubahan. Nah ini dikrok ya. Set. Baru. Nah, kemudian kita ganti busanya ya. Ini adalah busa penggantinya. Kalau kalian di rumah nggak ada busa atau apa, pakai apa aja lah yang mungkin dia dus atau apa juga bisa. Intinya jangan ya, sampai nempel aja. Kalau nggak ada busa, teman-teman bisa menggantinya dengan kertas yang agak tebal ya, kertas kardus yang agak tebal. Tapi jangan terlalu tebal juga. Nah, yang ininya juga jangan berbeda. Nah, ini yang penyebabnya udah diganti tapi tetap sama dengan kerusakan yang awal, karena ininya masih ada lengket, dinempel ke busa yang baru. Ini dibersihin pakai tangan. Lalu dibersihin pakai apa? Pakai cidu ya, dibersihin ya. Nah, sudah bersih, nggak ada, baru dipasang. Jangan lupa pernya dipasang. Ini set. Sebelum ini dulu nih. Set. Nah, ini kan dia jadinya nggak nempel. Kalau dia nempel gini, otomatis pas nempel gini hasilnya ya hilang ada. Nah, itu jadi kurang bagus. Lanjut pemasangan lagi. Oke. Pastiin obengnya obeng bor ya. Karena kalau obeng biasa pegel. Ini harus pas masuk ini. Set. Nah. Ini dia ada 6, jangan sampai ketinggalan. Sini 2 nih. Kunciannya di sini. Ya, ingat-ingat kunciannya. Nah, ini masuk sini nih. Ini ke sini nih, 1 2. Set. Nah, dia harus bunyi. Ini dia masuk. Nah, ini jangan lupa dipasang, baru yang ini yang panjang. Nah, ini juga ada kunciannya, 1 2 di sini. Jalan di
tengah nama di kayaknya. Kalau yang bawah dibuka ini di samping ada kunci yang buat ini penutup pintu belakang. Ini kunciannya buat ini. Orang garis di dalam ini yang dihijikan yang scanner kok yang dibayar nah ini juga jangan lupa dibuka nya ada fungsi ini bawa itu kah itu kah kontrakan ini dilepas aja. Jangan lupa bawa yang di sini dia ada ring. Segitunya. Buat power supply semuanya ada ring. Segitu. 100. Sama motor yang di pinggir ini dia dibuka dulu. Ini jangan sampai ketukar, yang ini beda dari yang lain soalnya. Ini kenapa dibuka? Fungsinya dia buat bukain ini. Ini ada kuncian. Kuncian hitam ini. Buat ini bukain. Kalau susah pakai tangan, pakai ini aja. Nah. Ini kita tidurin. Nah, sini di bawah semuanya. Balik ke mana itu? Kira ini ada printer apa mah ya? Tarik kena suara si Ijul ini. Oke, setelah itu baru ini diangkat ke atas. Kuncian sini nih. Tangan di atas, langsung di ini. Ini buka. Buka. Nah ini masukin ke dalam. Ya ini kabel power supply-nya. Tarik ini nih. Nah, senarai itu dia adanya. Nah ini nih, kalau teman-teman nemu kabel yang warna kuning, dia pasti buat senoloid kebanyakan ya. Ini tarik ke sini, ini ditarik ke sini. Nah, jangan lupa teman-teman yang ini di sini, yang gede ini di belakang. Ini udah ada bagiannya. Ini sensor ini jangan sampai patah, soalnya ini mudah patah. Ini dipegangin jabut. Nah, ini bawahin. Ini lepasin dari sini, ini juga lepasin dari sini, lalu ditaruh sini aja teman-teman. Setelah itu kan kunciannya udah kebuka semua. Nah sekarang kita tinggal tarik aja ke atas. Nah, ini kunciannya di sini nih. Nah ini nih teman-teman, untuk bagian senolanya naruhnya di dalam banget. Ini solenoid gunanya untuk narik kertas. Nah, narik kertas ya. Kalau narik kertasnya double-double nyangkut. Nah, ini dicek ini ya. Buat narik, susah narik, double narik ini bisa. Caranya dari sini. Nah, ini kan ada baut, dibuka aja. Jaga usah ini kan takutnya lupa enggak. Nah, ini seperti seperti tadi ya. Jangan lupa dibersihin.
Servis naik atasnya karena udah habis juga, sekalian kalian jadi sekalian bongkar teman-teman untuk cara servis kerapnya ke atas karena kepepet nggak ada barang yang baru atau gimana. Nah ini dibalikin aja teman-teman, ini masih bisa untuk jangka setahun dua tahun, ini masih bisa teman-teman. Teman-teman dengan asal-asalan.